Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak Umi. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tematik bersama dengan Umi Ija. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya supaya kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Kita mulai belajarnya ya. Buka bukunya halaman 75. Perhatikan gambar berikut. Ino tidak terlihat bermain engklek. Rupanya Ino dan teman-teman sedang bertanding sepak bola. Mereka bertanding melawan tim lain. Kedua tim berusaha bermain dengan baik. Nah, ketika bermain bersama teman-teman, menurut Ananda Umi, apa yang harus dilakukan agar tim Ino memenangkan pertandingan? Nah, betul sekali. Agar memenangkan pertandingan, tim Ino harus saling bekerja sama. Tim Ino harus saling kompak agar dapat memenangkan pertandingan. Karena di dalam permainan sepak bola, setiap pemain memiliki tugasnya masing-masing. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka setiap pemain harus mendukung temannya yang lain. Bagaimana jika dalam bermain sepak bola tidak dilakukan dengan kerjasama? Maka bisa jadi setiap pemain ingin mengendalikan bola sendiri. Nah, kalau begitu, apakah kemenangan bisa tercapai? Tentu tidak, karena jika setiap pemain ingin menguasai bola, maka permainan akan menjadi kacau, sehingga diperlukan kerjasama dalam bermain. Nah, sekarang coba Nanda Umi perhatikan bilangan-bilangan berikut. Nah, dari urutan bilangan tersebut, kita dapat menentukan bilangan sebelum, bilangan di antara, dan juga bilangan sesudah. Contohnya, berapakah bilangan sebelum 203? Bilangan sebelum 203 adalah 202. Berapakah bilangan yang berada di antara 202 dan 204? Iya, benar sekali Ananda Umi. Jawabannya adalah 203. Selanjutnya, berapakah bilangan setelah 203? Iya, betul. Setelah 203 adalah 204. Bagaimana Ananda Umi? Sudah paham? Semoga Ananda Umi dapat memahami pelajaran hari ini dengan baik ya. Baik Ananda Umi, sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Umi akhiri dengan pembacaan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Umi mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.